Bacotnya Ahok ini comberan. Saya mau tanya, Ahok di TV ngomong jorok tidak? Ngomong kotor tidak? Rakyat dikatain maling, betul? Rakyat dikatain maling, betul? Rapat sama kepala-kepala dinas, sama orang-orang yang ada di Pemda sana, saudara. Ahok ini ngomong kotor. Mereka suka mengatakan kepada sesama pejabat, kalian pejabat kan kalau nyabu gak bayar. Kurang ajar, biadab. Anak-anak sekolah SD, SMP, SMA pernah dikumpulkan di Monas bersama guru-guru mereka. Apa kata Ahok, saudara? Ahok mengatakan di depan murid, guru-guru, kalau ente gak mau ikut ana, kalau lu pada gak mau ikut gua, kalau lu pada gak mau ikut aturan gua, lu gua pecat semua. Saya mau tanya, ngomong depan anak SD, SMP, SMA kepada guru-guru dengan lu gua sopan tidak? Tidak. Sopan tidak? Tidak. Menghina guru tidak? Menghina. Menghina pendidikan tidak? Menghina. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Takbir. Oh, lah kok yang begini masih dipertahankan, saudara? Saya mau tanya, saudara, Ahok korupsi tidak? Korupsi. Bajingan tidak? Bajingan. Punya moral? Tidak. Punya etika? Tidak. Makanya tadi di DPRD kita sampaikan, pimpinan DPRD segera gelar sidang paripurna HMP, betul? Betul. Pimpinan DPRD mengatakan, para kiai, para habaib, kami terima kasih Anda datang, Anda memberikan dorongan kepada kami agar kami bisa lebih giat untuk bekerja. Alhamdulillah. Kita jawab lagi, baik. Nah, kalau dorongan ini Anda anggap kurang, nanti kami kasih dorongan yang lebih besar lagi. Kalau perlu, kalau Anda tetap nggak mau sidang, nanti kantornya Ahok kita bakar rame-rame. Oh. Nah, makanya kepada para polisi di sini, tolong Pak, kalau nanti kesabaran masyarakat udah habis mau bakar balai kota, Bapak datangnya terlambat Pak ya. Betul? Betul? Pura-pura nggak tahu aja Pak. Pura-pura nggak tahu, bilang bangun kesiangan. Ntar kalau balai kota udah dibakar, udah rata, baru Bapak datang. Setuju? Setuju! 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 Setuju!